Halo Minion Lovers, kembali dengan saya Akbar. Penasaran seperti apa eventnya? Ayo ikutin saya ke dalam. Oke, Meteor Lovers, di area yang memajang motor-motor modifikasi. Di sini tidak hanya terlihat motor skuter seperti NMAX, tapi juga ada Moge Triumph atau juga Moge 4 silinder, baik yang bergaya cafe racer, bobber, cooper, sampai cafe racer pun ada. Bahkan motor 250cc terpantau juga menghadiri event ini ya. Kreasi dari builder-builder lokal ini patut dianjungi jempol. Beberapa terpantau memakai bahan MBTEC di jok motornya, seperti ini NMAX ini. Jok NMAX yang berwarna silver kombinasi ini menggunakan jok berwarna hitam dan list biru. Motifnya sih gaya Eropa dia. Di sini ada motor, sebenarnya ini basisnya motor Yamaha Scorpio, terlihat dari blok mesin dan mesin yang digunakannya, tapi dia gayanya dibikin seperti motor klasik ya, boleh juga sih jadi kesannya retro modern. Jok yang digunakan yang MBTEC Premium Carrera berwarna hitam. Nah, ini seperti mod Moge 4 silinder. Joknya dibikin gaya cafe racer ya. Nah, bentuknya khas banget sarang tawon. Bukan sarang tawon, buntut tawon. Jok belakangnya. Yang Triumph, Moge Triumph ini juga oke nih model joknya, tampilan klasik yang garis-garis itu membuatnya tampilan menjadi khas. Ada yang menarik di sini nih, ada sebuah skutik 150cc import alias statusnya CBU SH 150 yang sudah dibikin motor seperti motornya Marquez ya, dari HRC. Untuk joknya custom bergaya semi cafe racer, jadi dengan motif pressnya berbahan MBTEC. Gimana, keren kan? Modifikasi juga nggak main-main nih. Di hadapan saya nih juga ada booth yang memajang sepeda motor listrik. Sepertinya di Indonesia itu sedang marak produsen motor yang memasarkan motor yang bertenaga baterai listrik. Desain dari motornya pun menarik, walaupun didominasi dengan model skuter ya, karena di Indonesia pasar skuter ini cukup besar. Kalau yang ini sih Moge ya, deretan Moge dari Triumph. Ini motor yang 150 juga ada seperti Kawasaki 250. Itu ada Ninja 2,5 silinder yang baru juga terpantau hadir di sini. Tak hanya motor baru, juga ternyata ada motor hobi ya, kayak Vespa klasik. Di stand ini juga dipajang tuh Vespa klasik. Menarik, pokoknya semua motor yang ada di sini menarik. Halo Meteor Lovers, demikian hasil kunjungan saya ke event IMX EMS Motorbike 2021. Nah, lain kali kita akan liput event otomotif modifikasi yang lebih menarik.